nomor 5. Oke, terima kasih. Kita akan saksikan Bapak penentuan bola perset melalui sang setter Yovani lepas sudah terima Sandi. Angkat bagus belakang Alexander terbaca salib biru Najib kembali angkat bagus Sandi. Akbar luar biasa melalui Sandi Akbar. Tentunya angka perdana untuk CCBS 52 1-0 melalui Bagus Wahyu lepas sudah bagus terima salib biru angkat Giovanni satu pencepak terbaca bagus angkat di sana Alexander masih tercover Eka kembali Fahri tercover terbaca seorang berkader dari Tanah Gunawan sehingga angka kembali untuk CCBS 2-0 melalui bagus konsentrasi bagus lompat sudah bagus terima Najib angkat Giovanni ke belakang Fahri kali ini satu pasang terbaca kembali serangan bola ribol ke belakang terima Fahri angkat Giovanni ramah sempurna open spek menyilang dari seorang Rama membuka angka perdana lagi 1-2 di set yang kelima kembali Fahri Setian lepas terima Fajar angkat bagus Alexander ini gagal rupanya melebar keluar spek yang dilakukan seorang Hoki Alexander nomor 5 sama masih melalui Fahri tapi Fahri Setian dalam Fahri sudah terima Fajar angkat bagus Alexander kali ini terbaca salib biru langsung kembalikan angkat bagus kuing agak-agak seorang Gunawan tentunya menorehkan angka untuk CCBS 52 3-2 melalui Sandi Akbar konsentrasi di sana putar-putar si kulit bundar siapa yang akan dituju jam sepati rupanya gagal melipar keluar nomor 5 nomor 5 oh ini dia nomor 5 untuk merandu iya angkat bagus kulit dari seorang Gunawan tentunya angka untuk CCBS 52 43 melalui quicker Gunawan konsentrasi di sana Gunawan lepas sudah terima Fahri angkat Giovanni Eka rupanya bola keluar banyak pelatihan terhadap wasit Haika sehingga angka kembali diraih di CCBS 5-3 kali ini Gunawan terima Najib angkat ramah sempurna open spek yang dilakukan seorang ramah bawa angka untuk PSKP 45 lari seorang Rama konsentrasi di sana Rama jam seberama lepas sudah terima Sandi angkat bagus di sana Alexander satu open spek yang sempurna dari seorang Ogi Alexander 6-4 di set yang kelima melalui Ogi Alexander jam sebelumnya gagal terlalu datar jawab sob dari Ogi Alexander 5-6 melalui saudaraku Eka konsentrasi di sana lepas sudah Eka terima Fajar angkat bagus di sana satu sampai dari Ogi Alexander ampun dijinakan seorang Fahri tentunya angka kembali melaju untuk PSKP 6-6 di set yang kelima masih melalui Eka lepas sudah Eka terima Fajar angkat balik satu passing
kembali untuk PSKP. Landing satu angka. PSKP memimpin satu angka. Ikan lepas dan terima bajar angka terus. Bowing atau Berdiawan. Kali ini lolos kawalan. Tentunya menyamakan kedudukan untuk JJBS 5-2. 7 sama. Melalui saudaraku Fajar. Samsul Fajar lepas sudah. Terima Fahri angkat. Fahri kali ini masih terlambat. Namun sayang. Satu penyelamatan bola. Sang libero lebar keluar. Tentunya angkat kembali. Dani Glenter atau Dani Andiawan. Serti Tato sudah. Bola tinggi di channel. Diangkat oleh Bastian Tatolo. Berbahaya. Oke. Satu serangan Oki masih dikuasai. Ada Rama pembangun serangan. Siapa yang jadi Pantos Bayu? PSKP sejak servis lama juga sayang sekali jadi kelihatan gagal melakukan servis dan poin beruntung antar berkira Twitter versi pun badan dihadirkan untuk CCPS 52 servis lagu sudah berat tinggi angkat di sana Fahri hanya ditipu saja oleh Giovanni namun dapat dibaca serangan pada Oki Alexander pulang langsung para cinggu masih dapat dikuasai kali ini tipuan dari Fahri kembali berat tinggi Fahri wow masih kuasai 15 bangga dan menyamakan kedudukan 9 sama 9 sama antar Berdiawan JJBS dan tersaksikan fokus sebagai tujuh bulan tinggi angkat ke Fahri sendiri wow Fahri dan angkat lagi untuk JJBS 10-9 dengan merpati kolong ini sebentar lawan servis sudah agak tinggi berbahaya kembali wow masih dapat dikuasai di sana ada masih Giovanni mengalah berada Fahri Setian masih perputaran dan terbuat di atas sejarah sambaran sekali lagi wow masih luar biasa wow kali ini ada Giovanni agar dikulai radu dapat dibaca ke belakang dari untuk mengajukan suara keberatan dan kali ini ternyata masuk ya izin kapten ngerti petugas lapangan untuk hakim garis sifatnya membantu wasit 1, wasit 2 keputusan ada di wasit 1 pun wasit 2 lensman sikapnya hanya membantu sekali lagi 0-1 lebih 10 di lapangan atau gelanggang olahraga yang armet 3-1 penonton tetap tenang 2 meter sudah berebut tentunya bersama lensman itu hakim garis Pak Ganti weh. Nah, segera kita dari tim pertandingan tingkat akan menentukan atau merugikan salah satu tim. Mereka bertugas namun demikian. Lensman juga manusia.
Untuk ia ada pepatah mengatakan, ya dia, ya dia, ya tak. Ayo, ayo. Kalau terjadi kekeliruan, untuk bisa diperebut bersama tentunya. Dan oh, hati mewe. Apapun yang terjadi, nuansa sportivitas harus kita sama-sama tunjukkan. Bingsu, bingsu. Baik. Dicukur lewe. Masih tetap tim yang mempunyai hak bicara. Kedua tim tentunya. Di saat skor memang cukup berimbang di set yang kelima ini sebelum biasa. CCP. Kita lihat melalui hasil pertama Bapak Komari untuk senior. Ayo Ri, ayo Ri. Satu kebijakan. Komari kita CCP. Satu tempat kami dari panitia yang meliput. Mungkin bisa membantu hasil dari video. Wah. Ini sebagai